Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir melantik pejabat eselon 2 Kemenristekdikti dan pemimpin perguruan tinggi negeri di auditorium Gedung D Dikti Senayan Jakarta pada Jumat, 28 Agustus 2015. Acara pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kemenristekdikti dan perguruan tinggi. Para pemimpin perguruan tinggi negeri yang dilantik adalah Soleh Hidayat sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, M. Syahrudin sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan, Iba Yasid sebagai Direktur Politeknik Negeri Samarinda, dan Eko Julianto sebagai Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara pejabat eselon 2 yang dilantik adalah Santosa Yudo Warsono sebagai Direktur Inovasi Industri, Muhammad Wiwin Darwina sebagai Kepala Biro Keuangan dan Umum, Ridwan sebagai Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Bunyamin Maftuh sebagai Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Prakoso sebagai Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Kepada para pelayan publik ini, Menristekdikti mengingatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Konsep pelayanan harus ditingkatkan, mengingat masih banyak masalah di lingkungan pendidikan tinggi yang harus dibenahi. Jabatan yang saudara amban pada pagi hari ini yang telah dilakukan sumpah tadi adalah merupakan amanah yang harus Bapak lakukan. Di mana amanah itu adalah yang cukup berat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang, di mana tantangan itu yang sangat penting sekali, bagaimana kita menciptakan kondisi yang ada di institusi atau unit yang kita lakukan adalah kita melakukan good government governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kita harus melakukan namanya transparansi, fairness, accountability, dan responsibility. Di dalam tanggung jawab tersebut, itu tidak bisa kita lakukan hanya begitu saja sebagai amanah, tetapi ini harus kita lakukan bersama-sama dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang saudara lakukan bisa diberikan petunjuk yang baik bagi saudara untuk melaksanakan tugas tersebut, agar apa yang saudara lakukan bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian serta para pejabat yang dilantik pada pagi hari ini, saya sangat berpesan kepada saudara. Ini di dalam menghadapi pemerintahan yang cukup berat dalam situasi ekonomi yang berat, maka konsep layanan harus kita tingkatkan betul. Jangan sampai terjadi kita sebagai pejabat minta dilayani. Pejabat adalah pelayan. Oleh karena itu, bagaimana kalau Anda berpikir sebagai pejabat adalah pelayan, maka kita harus berpikir how to make customer satisfied. Bagaimana yang kita layani merasa puas apa yang dilakukan. Tidak berarti dengan kepuasan itu yang kita lakukan adalah dengan cara memudahkan segala-galanya tanpa mengikuti prosedur hukum yang ada. Ini harus diikuti semuanya. Prosedur hukum tetap harus kita patuhi, kita taati, dan kita lakukan semuanya demi kebaikan negeri ini. Bapak dan Ibu sekalian serta para pejabat yang dilantik yang terhormat, inilah yang sangat penting bagi saya memberikan satu arahan kepada saudara. Di dalam melakukan pekerjaan itu harus Anda lakukan dengan membentuk tim kerja yang baik,